istighfar dan taubatnya Nabi SAW kepada Allah. Kenapa? Apa disebabkan baginda berlumuran dengan dosa? Tak. Nanti akan dibahas mengenai kedudukan tingkatan darjat baginda akan lebih ditinggikan oleh Allah SWT. Berarti pandangan ulama yang lain mengatakan itulah hati tawaduk, rendah hati. Nabi SAW merasakan sebagai pendosa, sedangkan baginda jauh sama sekali tidak memiliki dosa. Kita bukankah lebih-lebih lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله شكر بدا الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kita akur. Kita adalah hamba yang banyaknya keingkaran kepada Allah. Kita adalah hamba yang banyaknya maksiat kepada Allah. Dan juga dengan hati yang penuh tawadhu', hati yang penuh serendah-rendahnya, kita juga turut akur bahasanya kita adalah kategori hamba ataupun kalangan hamba yang banyaknya lupa pada Sang Pencipta Rabbul Izzah, Rabbul Jalal Jalaluh, Allahumma Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedemikian rupa muamalah, walaupun sedemikian rupa hubungan kita dengan Allahumma Subhanahu wa Ta'ala yang begitu serba banyak kekurangan, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikmati kehidupan di atas muka bumi-Nya. Bukan sahaja diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikmati kehidupan di atas muka bumi-Nya, dan khususnya saat ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita berada di dalam amalan saleh atau berada di dalam rawdatul jannah fi dunia, berada di dalam taman syurga di dunia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan istiqamah kepada kita supaya sentiasa menyibukkan kita dengan taman dan majlis ilmu syurga, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan kita beramal dalam keadaan sebegini rupa, ataupun moga-moga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita sebagai hamba yang kerdil yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam amal saleh, selayaknya hati yang kecil rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya melakukan pelbagai jenis amalan saleh, dan pelbagai jenis amalan saleh yang dilakukan itu dinisbahkan hanya semata-mata kerana kekuatan yang datang daripada Allah dan pemilihan yang datang daripada Allah taala. Perjalanan seorang salik menuju dan nakkan raih redha Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu diperhatikan bahawasanya setiap amalan saleh yang didirikan atau dilakukan hanya semata-mata belas kasihan, pilihan hanya semata-mata sebulatnya daripada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala sebut di dalam kitab yang berjudul Kitab Az-Zuhud. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala termasuk daripada ulama zuhud fi dunia ataupun zuhud terhadap dunia. Seorang ulama Mesir mengarang kitab yang berjudul Kitab Az-Zuhud mi'atun a'zamahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seorang ulama Mesir mengarang kitab 100 orang tokoh-tokoh zuhud yang terhadap dunia. Pertama, tak lain tak bukan kesemua para ulama kalau membicarakan soal zuhud, confirm pertama akan letak perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah perihal anbiya wal mursalin, kedua, ketiga, keempat, kelima, perihal para nabi, para rasul. Begitu juga dalam kitab Az-Zuhud karangan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian membicarakan perihal zuhud pada khurafah ar-rasyidin, iaitu empat khalifah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat yang lain, kemudian para tabi'in. Dan apabila membicarakan perihal tabi'in, diletakkan mengenai perihal zuhud Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala kata anak beliau, "Ku melihat akan ayahku adalah seorang tokoh ilmuwan yang begitu zuhud terhadap dunia, dan beliau juga rahimahullahu taala khusus mengarang kitab mengenai zuhud." Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meletakkan mengenai kata nasihat ataupun riwayat jalur daripada Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Nanti insya-Allah kalau ada fasal mengenai zuhud yang saya akan sentuh, kalau sempat insya-Allah, akan yang saya sebut perawi ataupun periwayatan mengenai kisah Bani Israel daripada jalur Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah adalah seorang tabi'in, iaitu generasi tabi'in adalah generasi yang tak sempat bersuhbah atau tak sempat iaitu berhadapan dengan sezaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para tabi'in adalah bersuhbah ataupun guru berguru dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para tabi'in. Nah, para tabi'in yang terkemuka adalah Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala di antara kalam perihal zuhud yang masih fresh pada ingatan saya sejak saya baca sampai sekarang hampir satu tahun, yang tak boleh keluar daripada ingatan saya, masih dalam keadaan basah, masih fresh. Kata Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah, memasukkan unta ke dalam lubang jarum lebih mudah berbanding orang kaya yang nak dimasukkan ke dalam syurga, itu agak sukar. Bagaimana keadaan syarahnya akan saya sebut nanti, insya-Allah sempat. Nah, Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah mengeluarkan riwayat, dan cerita-cerita mengenai Sayyidina Wahab bin Munabbih yang beliau keluarkan tu agak seronok-seronok. Masya-Allah, Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala mengisahkan mengenai kisah seorang pemuda di zaman Bani Israel. Kerana ni kuliah macam santailah. Dia tak tawajuh, dia tu tak tawajuh sungguh-sungguh. Tawajuh ya, berikan tumpuan, bukan kata tak beri tumpuan. Tapi dia tak ada macam sifat belajar pun tak ada. Alhamdulillah dia tak duduk bawah, dia duduk atas, tak kena. Tapi bolehlah lalang daripada duduk rumah kan, duduk makan, ngeteh. Maka saya sesuai kongsikan mengenai kisah lah, agak lebih sesuai saya pandang. Kalau dia kat masjid surau tu, kongsikan poin-poin. Tapi kalau macam ni, kisah insyaAllah. Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah mengeluarkan kisah di zaman Bani Israel, pemuda yang duduk di zawiyah ataupun madrasah, tempat ibadah, yang dikelilingi oleh seluruh orang tua, hanya beliau satu orang pemuda. Ketika datang ibadah Al-Udhiyah, binatang sembelihan kurban, seluruh binatang sembelihan kurban orang tua semua diterima oleh Allah, melainkan pemuda satu orang saja ibadah kurban dia ditolak oleh Allah Ta'ala, tak diterima oleh Allah. Nabi di zaman tersebut mengkhabarkan, "Ya syabab, wahai pemuda, ibadah kurban Al-Udhiyah yang didirikan oleh engkau, bahwasanya ibadah kurban tersebut tak dimakbul, tak diterima oleh Allah, melainkan ditolak oleh Allah." Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah Ta'ala mengkendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu keaiban, kekurangan dosa, menyebabkan dia akan masyhul, dia akan sibuk tengok keaiban diri dia, tak ada punya masa waktu untuk melihat, membicara, menilik, melihat keaiban orang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan kebaikan pada pemuda ini dengan cara terlebih awal Allah tolak dia punya ibadah korban, tak diterima.
Bukan tolak itu bererti benci oleh Allah, tak. Nanti saya sebut perihal doa. Orang yang ditolak doa oleh Allah, dilambatkan, itu punya kasih sayang Allah yang penuh Allah curahkan pada hamba. Perumpamaan yang akan saya beri oleh tokoh-tokoh ulama sufi. Nah, Allah Subhanahu wa taala sayang pada pemuda ini, maka diawalkan ditolak ibadah korban dia, tak diterima oleh Allah. Allah Ta'ala mengilhamkan di akalnya supaya balik jumpa kampung mak dia dan tanya pada mak dia siapa bapak dia. Macam tak ada kena-mengena lah. Ibadah korban tak diterima oleh Allah, kemudian jumpa balik mak, tanya pula siapa bapak saya. Dan mak dia pun tanya, dia tanya dekat mak dia, ya ummi, wahai makku, kenapa saya ini tak lihat ayah saya dan siapa ayah saya. Dan mak dia tanya, wahai anakku, sekiranya kamu tahu siapa ayahmu, apa ada kaitan hubungan engkau dengan Allah? Dia kata, sungguh aku ingin mengetahui. Akhirnya mak dia kata, sebelum aku kisahkan pada kau, aku mohon maaf terlebih awal. Aku satu malam aku keluar, kemudian datang satu orang lelaki sekat perjalanan aku, akhirnya dia menyetubuhi aku, ditinggalkan aku. Kemudian aku mengandung kau nak. Tak tergamak kalau aku nak gugurkan kau nak. Maka akhirnya engkau lahir, 10 bulan dalam kandungan, akhirnya aku lahirkan engkau dan aku sibukkan engkau bersama dengan orang tua, sibuk dengan ibadah dan hubungan pada Allah supaya tak tercemar perlaku engkau atau amalan engkau, supaya dipelihara oleh Allah, sentiasa mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Kira dia anak luar nikah lah. Tak berapa bagus lah sebut lah. Tak berapa molek lah. Mungkin ada lagi istilah lain yang lebih tak manis lah. Nah, beginilah keadaan dia. Setelah dia mengetahui akan posisi keadaan dia, maka apa dia buat? Dia balik di zawiyah. Biasa waktu malam dia sisakan sedikit waktu untuk tidur, tapi malam tu dihabiskan dengan tangisan, doa dan sujud pada Allah Ta'ala. Maka setelah daripada subuh, Nabi di zaman tersebut mengkhabarkan, sekarang ibadah korban kamu diterima oleh Allah. Nah, berarti apa maksudnya? Melakukan amal tanpa merasakan memiliki kekurangan, itu tak menghampirkan hati pada Allah. Seorang melakukan amal merasakan diri memiliki 1000 banyak kekurangan diri, maka itu akan menghampirkan hati kepada Allah ketika melakukan ibadah. Faham kalimat saya sebut hati? Zahir melakukan ibadah, hati belum tentu dekat kepada Allah. Tapi kalau zahir melakukan ibadah, hati dekat kepada Allah kerana dia merasai bahawasanya melakukan amal membawa beratusan ribuan kekurangan sihadapkan kepada Allah. Maka akan lahir ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita berada dalam amalan saleh, kebaikan, maka merasai bahawasanya saya memiliki banyak kekurangan, kemudian Allah Taala memilih saya. Apa layak saya ini diberikan anugerah sedemikian? Tak layak. Tapi kerana begitu kasih cintanya Allah Ta'ala kepada saya, maka Allah memilih saya berada dalam tamanan syurga. Dan saya tak yakini di akhirat Allah Ta'ala letakkan saya dalam syurga ataupun tidak. Dan saya melihat keadaan tuan-tuan puan-puan semua sebagai ahli syurga. Dan tolong doakan saya berserta dengan tuan-tuan puan-puan di akhirat. Amin. 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 Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah perjalanan seorang salik yang mahu meraihkan redha Allah, setelah dia mengetahui bahasanya kesemuanya pemberian amal yang Allah berikan pada dia hanya semata-mata datang daripada Allah, kemudian dia melangkah kaki, iaitu memerhatikan bagaimana hubungannya taubat kepada Allah Subhanahu Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daku habiskan istighfar dan taubat kepada Allah sehari sebanyak 100 kali." Fi ar-riwayah, pada riwayat lain baginda sebut, daku habiskan istighfar dan taubat sehari semalam sebanyak 70 kali. Yang menjadi masalah dekat sini, kita sebagai hamba yang bukan maksum, apa 70 dan 100 kali kita habis sehari? Kalaulah Nabi yang maksum, confirm masuk di dalam syurga, masih mahukan pengampunan Allah, masih tagih dan haus akan rahmat pengampunan Allah, kita yang tak tahu di akhirat Allah tok kita dalam syurga ataupun neraka, bukankah kita hamba yang penuh berlumuran dengan dosa lebih-lebih mengharap dan mentagih akan pengampunan Allah? Kalaulah air kencing Nabi SAW, tamam sebut, makan minum, kalaulah air kecil baginda Nabi SAW lebih harum daripada kasturi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, baginda memasuki tandas, kemudian baginda keluar,
aku pula memasuki di dalamnya dan aku bau bauan haruman kasturi di dalamnya. Kalaulah manusia lain yang masuk keluar, kita pula masuk, kita maki dia. Berapa kali Jumaat dia hidup, kita tak tahu lah. Beza dengan Nabi SAW, baginda masuk di dalam tandas, kemudian keluar, kata Aisyah, aku pula memasuki di dalamnya, aku bau harum-haruman kasturi. Maka ada riwayat mengatakan bahwasanya ada sahabat yang meminum akan air kencil baginda. Dan itu tidak memberikan mudarat kepada anggota tubuh badannya. Masya Allah. Nah, keringat Nabi SAW lebih harum daripada kasturi. Sedemikian maqam kedudukan baginda yang tertinggi dan yang maksum dipelihara oleh Allah, masih dalam keadaan sungkur mengharap pada pengampunan Allah, kita bukan lebih-lebih lagi. Hadirin wal hadiran, tuan-tuan juga umpah dirahmati oleh Allah, walaupun ulama usuluddin, ulama tauhid akan membicara perihal istighfar dan taubatnya Nabi SAW kepada Allah, kenapa? Apa disebabkan baginda berlumuran dengan dosa? Tak. Nanti akan dibahas mengenai kedudukan tingkatan darjat baginda akan lebih ditinggikan oleh Allah SWT. Berarti pandangan ulama yang lain mengatakan itulah hati tawaduk, rendah hati. Nabi SAW merasakan sebagai pendosa, sedangkan baginda jauh sama sekali tidak memiliki dosa. Kita bukankah lebih-lebih lagi? Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga umpah dirahmati oleh Allah, Nabi Allah Musa alaihissalam bermunajah kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sekiranya ahlu ta'ah wa ahlu zahid, sekiranya orang yang ta'at dan zuhud terhadap dunia, berdoa kepada engkau, Ya Rab, memanggil engkau, berdoa kepada engkau, apa yang kau akan balaskan pada mereka? Nabi Musa AS tanya sedemikian dan jawab Allah Ta'ala, Ya Musa AS, sekiranya ahlu ta'ah wa ahlu zahid berdoa memanggilku, akan ku kata pada mereka, Labbaika ya abdi, akan ku sahut akan panggilan kalian wahai hamba-ku. Nabi Musa AS tanya, bagaimana pula panggilan yang ketiga, iaitu ahlul ma'asi, orang-orang ingkar dan maksiat pada engkau, kalau mereka menadah tangan berdoa kepada engkau, apa sahutan engkau pada mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya hamba-hamba yang ingkar dan maksiat kepadaku menadah tangan doa kepadaku, akan kukata kepada mereka, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, aku sahut akan panggilan kalian wahai hamba-ku, aku sahut akan panggilan kalian wahai hamba-ku, aku sahut akan panggilan kesemuanya wahai kalian wahai hamba-hamba-ku. Nabi Musa alaihi salam tanya, golongan pertama, golongan kedua adalah golongan yang terbaik, malah engkau berikan sahutan hanya satu kali, labbaika ya abdi. Kenapa orang ingkar dan maksiat memanggil engkau, malah engkau memberikan tiga kali, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa alaihi salam, golongan pertama, golongan yang kedua, mereka memanggil aku dengan amalan-amalan mereka. Sedangkan golongan yang ketiga, golongan yang maksiat, mereka tidak memiliki amal dan mereka memanggil aku dengan hati-hati mereka. Dan aku lebih tertumpukan panggilan hamba-ku padaku melalui hati-hati mereka. Dan aku menemui ia datang dari lisan hamba-hamba yang ingkar dan maksiat kepadaku. Allah. Maka tunggu apa lagi? Tubu ilallah. Kembali taubat kepada Allah Subhanahu Taala. Seterusnya, Syekh Ibrahim Ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Ini kalau biasa tadah kitab tasawuf, ini tak terlepas dengan kata nasihat, wasiat Syekh Ibrahim Ibn Adham rahimahullah. Syekh Ibrahim Ibn Adham tengku ataupun anak raja. Syekh Ibrahim Ibn Adham di antara kalimat pernah menyebut, aku rasa pelik dengan satu orang yang memiliki rumah yang kecil mahukan rumah yang besar, sedangkan aku dah pernah duduk di dalam istana dan aku tinggalkan istana kerana tak ada ketenangan. Aku aneh dengan satu orang, aku pelik dengan satu orang yang hartanya memiliki cukup-cukup, alhamdulillah, tapi dia nak kepada banyaknya harta, sedangkan aku duduk dalam istana sudah memiliki jawatan dan harta yang banyak, bahkan aku meninggalkannya. Syekh Ibrahim Ibn Adham duduk di istana, tiba-tiba keluar daripada istana, pergi dekat dengan masjid di depan istananya. Di luar daripada masjid ada satu orang tua, dia cekak tangan macam ni, dia sandar di bangunan masjid di luar, dia tidur. Syekh Ibrahim Ibn Adham menemui orang tua tersebut dan dia buka jubah, jubah yang besar tu.
yang biasa raja pakai, maka dibuka, ditutup badan orang tua ni, sejuk kan, maka orang tua ni terjaga. Syekh Ibrahim Ibn Adham tanya, wahai orang tua, engkau tidur dekat luar ni sejuk tak? Haa, sejuk. Lena, alhamdulillah Lena, aku duduk pada istana yang besar ni, tak adalah sejuk, tak adalah panas, tak boleh tidur aku. Engkau sejuk-sejuk boleh tidur, alhamdulillah. Okey, kedua, engkau tidur luar, nyamuk gigit tak? Oh, banyak. Tapi Lena, alhamdulillah, siap dengkur lagi. Haa, wahai orang tua, aku duduk dalam istana, rupa nyamuk aku tak pernah tengok, tapi aku tak boleh tidur lah. Orang macam kau ni tak pernah aku jumpa, begitu tenangnya hidup kau. Maka akan ku tinggalkan istanaku, ikut jejak bersama dengan kau. Maka Syekh Ibrahim Ibn Adham balik jumpa bapa dia. Ya Sultanul Adham, atau Ya Malikul Adham, wahai Raja Adham, dia panggil bapa dia. Anak engkau sekarang, Ibrahim, mengisytiharkan bahawasanya keluar daripada istana, meninggalkan pakaian-pakaian, ikut orang tua tu. Cuba bapa tengok orang tua tu, saya nak ikut dia bapa. Akhirnya bapa dia izin, akhirnya hidup dengan orang tua tersebut. Ada riwayat mengatakan orang tua tu terlebih awal bertemu dengan ajal kematiannya. Masya Allah. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Satu orang budak dia jumpa Syekh Ibrahim Ibn Adham. Satu orang pemuda. Dia kata, ya Syekh Ibrahim Ibn Adham, setiap kali keinginan hatiku ingin maksiat kepada Allah, maka aku akan maksiat kepada Allah. Maka berikan sedikit nasihat supaya setiap kali timbul hatiku keinginan untuk maksiat, ku mampu dengan ilmu yang kau beri supaya menundukkan keinginan tersebut, aku tak maksiat. Syekh Ibrahim Ibn Adham mengatakan, akan ku wasiatkan pada engkau dengan 5 wasiat ini. Kata guru saya, wasiat ini kalau boleh tulis dengan tinta emas. Maksudnya apa dia? Hargai betul nasihat ni maksudnya. Dan isi kandungan dia tu Masya Allah. 5. Pertama, kata Syekh Ibrahim Ibn Adham, maksiatlah kamu kepada Allah, tetapi jangan makan rezeki yang diberi oleh Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Allah yang memberi kepada kamu, kamu malah ingkar dan maksiat kepadanya. Bererti maksiat tak apa, tapi rezeki yang diberi maka jangan kamu makan. Kita kalau kerja dengan satu orang bos, kita dalam keadaan tak kerja dengan dia, dia tetap memberikan gaji ataupun tak, dia tak akan bagi. Tapi Allah begitu kasih sayang kepada hamba, walaupun hamba itu maksiat, tidak bertuhankan Allah Ta'ala sekalipun, Allah Ta'ala membanjirkan rezeki Allah. Yang kedua kata Syekh Ibrahim Ibn Adham, pertama, maksiatlah kamu kepada Allah, jangan makan rezeki yang diberi oleh Allah. Kedua, maksiatlah kamu kepada Allah, jangan tinggal di atas muka bumi Allah. Yang kamu duduk di atas muka bumi, itu muka bumi yang kamu ingkari, yang kamu maksiat kepadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka maksiatlah kamu kepada Allah, jangan tinggal di atas muka bumi Allah. Kalau kita masuk dalam rumah menteri, kita masuk dalam rumah raja, kita buat kediaman tu macam kediaman kita, maka kita ditendang keluar. Perlu kita ingat, ini semua adalah kediamannya Allah. Kalau kita buat seenak-enak kita, sesuka-suka kita, tetap dikasihi oleh Allah, disimpan oleh Allah. Dalam kitab Risalah Qushairiyah karangan Al-Imam Qushairi, bagus kitab ni, kitab tasawuf sedetail-detail dikisahkan atau dikupas di sini, iaitu mengenai kisah Nabi Ibrahim AS, kisah yang masyhur. Nabi Ibrahim AS memanggil seorang yang menyutukan Allah, memasuki di dalam rumahnya, diletakkan makanan. Wahai hamba yang kufur, yang tak beriman, bolehlah kamu makan makanan ini dengan syarat engkau beriman dengan agama yang aku bawa. Maka kata hamba tersebut, tak mungkin macam tu, tak boleh, tak boleh. Kalau tak boleh, balik, aku tak bagi makan, tak boleh duduk dalam rumahmu, balik. Allah menegur perbuatan Nabi Ibrahim AS, Ibrahim, hamba tersebut tak beriman kepadaku, ku tak menahan rezekiku, ku tetap memberikan kepadanya. Tetap ku simpan dia di atas muka bumiku. Siapa engkau, Ibrahim? Dia tak beriman kepada engkau, engkau menahan rezekiku, dan engkau menahan supaya dia tak duduk pada rumah engkau, sedangkan aku tetap memberikan rezeki dan meletakkan dia di atas muka bumiku. Okay, akhirnya Nabi Ibrahim AS memegang hamba tersebut, dah makan meskipun kau tak beriman dengan agama aku bawa.
hamba tersebut tanya, apa Allah Ta'ala, Tuhan engkau tegur perbuatan tersebut? Ya, kalau sebegitu, begitu perhatiannya Tuhan engkau Allah kepadaku, maka aku beriman dengan agama yang kau bawa, Islam di akhirnya. Allah. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah. Pertama, maksiatlah kepada Allah, jangan makan rezeki daripada Allah. Kedua, maksiatlah kepada Allah, jangan tinggal di atas muka bumi Allah. Nombor tiga, maksiatlah kepada Allah di mana tidak ada penglihatan Allah kepada kamu. Yang ketiga adalah maksiatlah kepada Allah di mana tidak ada penglihatan Allah kepada kamu. Ataupun maksiatlah kamu kepada Allah di mana Allah Ta'ala tak melihat kamu. Macam mana macam tu? Sedangkan di semua corak manapun, di situ ada pemerhatian Allah kepada kita. Sayyidina Taus Al-Yamani rahimahullah disebut di dalam kitab Al-Lubabul Hadis karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, ulama yang telah meninggalkan kita 500 tahun lepas. Al-Imam As-Suyuti mengarang 1000 buah kitab. Allah. Di antara kitab yang masyhur adalah kitab Jami' As-Saghir karangan beliau. Disebut dalam kitab tersebut mengkisah Taus Al-Yamani. Dalam kitab Az-Zuhud karangan Imam Ahmad bin Hanbal pun ada juga. Nah, Taus Al-Yamani satu hari ibadah di hadapan Kaabah mengajar balik. Ketika balik, didatangi oleh seorang perempuan. Apa kata perempuan ini? Taus, ayuh kita berzina. Kata Sayyidina Taus Al-Yamani, astagfirullah wa atubu ilaihi. Taubatlah wahai wanita. Kata dia, tak. Wajah kau penuh ketampanan. Alim. Mengajar ilmu kemah. Ibadat pun Masya Allah. Maka aku ingin merasakan syahwat. Kata Sayyidina Taus Al-Yamani, baiklah kalau begitu 4:30 aku akan mendirikan salat tahajud di hadapan Kaabah. Lebih kurang dalam 4:30 aku akan selesai daripada ibadah tahajud, datangi aku dan engkau beritahu hasrat nak berzina ketika itu. Ah, baiklah kata dia. Sayyidina Taus Al-Yamani habis 4:30 salat tahajud. Lebihlah lebih kurang 4:30. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Datang wanita ni, Taus jom. Kata Sayyidina Taus Al-Yamani, sengaja aku meletakkan 4:30, mungkin kau tidur. Bangun juga engkau. Dia kata, jumlah. Kata Sayyidina Taus Al-Yamani, baiklah. Jumlah kita berzina di hadapan Kaabah. Astagfirullah, kata wanita itu. Oh, reti taubat. Reti istighfar, ingat tak reti? Iyalah, takkanlah kita ini maksiat di hadapan Kaabah. Astagfirullah. Maka kata Sayyidina Taus, apa penglihatan Allah Ta'ala kepada hamba yang maksiat ketika hamba berdekatan dengan Kaabah? Ketika hamba duduk di hutan bermaksiat, apa tidak ada penglihatan Allah kepada hamba tersebut? Apa Allah Ta'ala hanya memerhati hamba ketika hamba berdekatan dengan Kaabah? Allah. Akhirnya dia taubat. Dia kata saya dah tahu, Al-Yamani rahimahullah ta'ala, aku mendapat khabar bahawasanya matinya wanita tersebut ketika sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Ha. Pertama, maksiatlah kepada Allah, jangan makan rezeki daripada Allah. Kedua, maksiatlah kepada Allah, jangan tinggal di atas muka bumi Allah. Ketiga adalah maksiat kepada Allah di mana tempat tidak ada penglihatan Allah kepada kamu. Yang keempat, maksiatlah kepada Allah sekiranya kamu tahu bila ajal kematian kamu menjemput. Maksiatlah kepada Allah sekiranya kamu tahu tarikh, tempat dekat mana Malaikat Israel AS menemui kamu. Nabi SAW bersabda, ada hamba melakukan amal baik demi amal baik demi amal baik, seolah-olah dekat dia dengan syurga. Tapi sebelum dia meninggal, dia maksiat. Dan Allah matikan dia ketika maksiat. Di akhirat, dia dengan neraka bahkan lebih dekat. Moga Allah SWT matikan kita semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik, dalam keadaan Allah meridai kita. Amin. Amin. Yang terakhir, yang ke? Lima. Betul. Yang terakhir adalah maksiatlah kamu kepada Allah sekiranya Allah Ta'ala menghukumi akan maksiat tersebut di akhirat, maka akan didatangi pada kamu Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah akan seret kamu dan kamu cakaplah pada dia. Yang tulis tu buatlah ayat macam mana. Malaikat Zabaniyah akan seret kamu dan kamu cakap pada Malaikat Zabaniyah, saya ni orang yang hebat, tokoh dahulu di dunia. Apa ni main cukup-cukup main tarik-tarik? Kalaulah boleh kamu cakap macam tu dan berkuasa ketika itu kamu, tak apalah. Ada borang VIP, ada cek VIP, ada surat jemputan VIP untuk neraka, tak apalah. Tapi kalau sedemikian hina yang kamu temui di akhirat, apa masih punya hasrat untuk kamu maksiat dan ingkar pada Allah?
Dan kata pemuda tersebut, alhamdulillah, maka cukuplah nasihat lima wasiat ini telah memadamkan atau menundukkan keinginan hatiku ketika ingin maksiat dan ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara zahir dan batin kita daripada ingkar dan maksiat kepada Allah. Amin. Amin. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua adalah soal babul khauf. Bab pada menyatakan, menanamkan hati rasa takut pada Allah. Kenapa dikombinkan setelah taubat dan takut? Ini rahsia dia. Seorang yang taubat kepada Allah supaya tak kembali pada maksiat yang lampau, maka diletakkan hati rasa takut pada Allah. Maka hati yang rasa takut pada Allah tidak memberikan kesan ataupun tidak mempengaruh pada maksiat yang lampau, meskipun menemui sahabat yang lama satu geng maksiat dengan dia. Kerana dia sudah meletakkan perisai, iaitu hati yang rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala jadikan hati kita tidak ada ketakutan, hanya kepada Allah. Amin. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menanamkan hati rasa takut pada Allah, maka Allah akan gerakkan di sekitarnya rasa takut kepada dia atau rasa gerun kepada dia. Barang siapa hati seorang itu tidak ada rasa takut kepada Allah, maka Allah jadikan hatinya rasa takut pada sekalian makhluk ciptaan Allah. Takut miskin, takut jawatan ditarik, takut orang nampak keaiban diri, takut kemiskinan akan melanda pada kemudian hari, akan wujud pelbagai jenis ketakutan kerana tidak diawalkan memasukkan satu ketakutan, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ali Zainul Abidin rahimahullah, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain punya anak. Berarti jalur nasab Al-Imam Ali Zainul Abidin bin Husain, Husain bin Ali. Nabi SAW memiliki puteri di antaranya Zainab, Ruqayyah, dan khusus yang dicintai, yang disukai oleh baginda adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dinikahkan dengan Sayyidina Ali, dapat anak. Umum biasa kita tahulah Hasan wal Husain. Sayyidina Husain nikah, kemudian dapat anak, dinamakan seperti nama anak ayah mereka, iaitu Ali Zainul Abidin rahimahullah. Satu hari, tuan-tuan tengok, ini dasarkan hati yang takut pada Allah. Al-Imam Ali Zainul Abidin rahimahullah taala solat, dan para tabi'in ikhtilaf, berbeza pendapat soal berapa bilangan banyak solat nafil mutlak yang didirikan oleh Al-Imam Ali Zainul Abidin. Para tabi'in khilaf, kesimpulan dia banyak. Satu hari tengah solat sunat, Allahu Akbar, ketika solat tiba-tiba rumah terbakar, dan sahabat Al-Imam Ali Zainul Abidin yang ada di sekitar bangunan rumah di luar berteriak atau menjerit, Ya Ali Zainul Abidin, Ya Ali Zainul Abidin, Ya Ali Zainul Abidin. Tetap beliau Al-Imam Ali Zainul Abidin rahimahullah tetap mendirikan solat, dan mereka ambil air yang begitu banyak padam. Akhirnya mereka masuk, baru menemui atau tengok Al-Imam Ali Zainul Abidin baru habis solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka tanya, bukankah kami menjerit supaya selamatkan engkau daripada sambaran api? Kata Al-Imam Ali Zainul Abidin, ketika aku mendirikan salat, aku nampak api yang menyala-nyala tinggi di hadapanku. Tapi aku fikir bagaimana Allah Ta'ala tak redha padaku di akhirat, yang Allah akan humban aku dalam neraka. Bahkan api neraka lebih panas berbanding api yang ada di dunia, menyebabkan fikiran sedemikian tidak memberanikan aku tinggalkan salatku. Allah. Kerana aku fikir api yang jauh-jauh lebih panas di akhirat, yang akan sambar di akhirat kelak kepadaku, yang jauh lebih panas, kerana Allah Ta'ala murka tak redha kepadaku, menyebabkan api di dunia tak memberi kesan untuk aku tinggalkan salat aku. Allah. Disebut dalam kitab Al-Mukashafatul Qulub karya Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala, bab pada menyatakan ngerinya siksaan api neraka. Maka Nabi SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba dengar bunyi boom. Dan baginda tanya kepada para sahabat, apa kalian tahu apa bunyi tersebut? Kata mereka, Allah wa Rasuluhu al-A'lam, hanya Allah Ta'ala dan para Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW bersabda bahawasanya api neraka dicampak batu kepada di dalamnya dan sampai di dasarnya saat ini setelah 40 tahun. Begitulah keadaannya. Bagaimana pula hamba yang tak diredai oleh Allah, yang Allah Ta'ala akan campak di dalamnya? Maka Nabi SAW bersabda, pohonlah mengenai dielakkan api neraka, kerana neraka sendiri meminta supaya dia disejukkan oleh Allah atau dikurangkan panas.
Neraka pun minta. Apatah lagi kita tak minta kepada Allah Subhanahu Taala. Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah saya daripada siksaan api neraka, maka neraka akan cakap, ya Allah, jauhkanlah saya daripada dia, ya Allah. Barang siapa berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah daku ke dalam syurga, maka syurga akan cakap, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam saya, ya Allah. Masya-Allah. Ya hadirin wal hadirat, kita doa supaya kaya sehingga lupa nak doa dengan doa ini. Kita doa supaya bisnes kita maju, kita lupa nak doa dengan doa ini. Kita doa supaya Allah Ta'ala tutup aib-aib kita sehingga kita lupa nak dengar doa ini. Maka disebut oleh Al-Imam Sufyan As-Sauri, disebut oleh Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah, kalau aku mati, aku hadap di hadapan Allah, ku mengetahui namaku tak ada dalam neraka, dan cukuplah sekiranya Allah memberi rumahku hanya daripada hasil bambu, itu sudah memadai. Yang penting Allah Ta'ala tak tukkan aku, tak letak aku dalam neraka. Itu sudah cukup memadai bagimu. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah. Siapa orang yang rugi? Apa bisnes dia tak laku? Apa projek dia tak menjadi? Apa nikahnya dalam keadaan tak jadi? Akhirnya putus tunang? Tak. Orang yang rugi adalah ketika di akhirat Allah Ta'ala mengagih-agihkan syurga yang besarnya 10 lipat kali dunia kepada hamba-hamba. Di situ tidak ada namanya, malah namanya pula dalam neraka. Inilah orang yang rugi. Orang sangka rugi itu adalah apabila bisnes dia tak maju, apabila kereta dia kecil berbanding ipar dia, berbanding kawan dia, berbanding jiran dia. Tak. Jiran akan mati, kita juga akan mati. Kesemuanya akan mati. Akan hadap di hadapan siapa? Allah. Punya penilaian siapa? Allah. Ketika itulah Allah mengagihkan nikmat syurga. Di situ tak ada, malah dalam neraka. Apa punya kerugian besar? Hadirin wal hadirat, tuan-tuan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Lays Al-Samarqandi rahimahullahu taala, kitab yang berjudul Tanbihul Ghafilin. Kalau di Shah Alam, yang saya tahulah mengajar kitab ni adalah Ustaz Nick Bakri hafizahullahu taala di Masjid Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam, begitu juga Masjid Surau Seksyen 8, Surah Ar-Rahmah. Ustaz Nick Bakri mengajar kitab tu, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Kadang-kadang Syekh Abu Lays Al-Samarqandi rahimahullah, ketika membicara perihal menanamkan hati takut pada Allah, dikisahkan mengenai seorang di zaman Bani Israel, diwasiatkan kepada isteri dan anak-anak dia, sekiranya abah mati, maka kalian ambil akan jenazah abah, kalian bakar hidup-hidup. Jenazah abah tu jangan tanam, bakar. Setelah kalian bakar jenazah ayah, ambillah akan tulang belulang ayah, diketuk-ketuk-ketuk sehingga hancur. Abu mayit abah ni separuh diletakkan pada darat, separuh diletak pada lautan. Maka firasat dia kena betul, dia meninggal awal. Maka isteri dan anak dia lakukan amanah atau wasiat. Sebenarnya tak amanah pun, tapi mereka lakukan sedemikian. Kemudian di akhirat Allah Ta'ala hadapkan dia di hadapan Allah, dan Allah tanya, kenapa wasiat sedemikian diwasiatkan pada isteri dan anak-anak? Kata dia, inni akhafullah, hati saya itu takut bagaimana hendak menghadap di hadapan engkau, ya Allah. Kalau sedemikian wasiat yang kau wasiat kerana atas dasar takut pada aku, udkhulu fil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Allah. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, yang ketiga, masuklah pembahasan ataupun fasal mengenai zuhud fid dunya ataupun zuhud terhadap dunia. Banyaklah pembicaraan zuhud terhadap dunia. Saya bawa dua kisah supaya tak panjang. Kita masuk Sabah, kita bungkus majlis, kita tutup majlis. Nah, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala karang kitab yang berjudul Al-Mulk. Karangan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali ini, Al-Mulk, adalah menasihati para pemimpin atau para pemerintah atau orang kaya punya jawatan di zaman Imam Ghazali. Dan Masya Allah, begitu banyak kisah yang dimuatkan oleh Al-Imam Ghazali, dan saya ambil riwayat Sayyidina Wahab bin Munabbih yang saya sebut tadi, pada tadi tuan-tuan, pada awal kuliah tadi. Ini riwayat, masih riwayat Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah. Diriwayatkan seorang raja di zaman Bani Israel, faham betul cerita ni, dia memiliki kekayaan, kenderaan yang begitu banyak. Kenderaan di zaman tersebut yang disebahkan itu adalah kuda. Kita kereta lah, kita kereta ke jet ke, lebih kurang macam tu lah. Seorang raja yang memiliki jet, yang memiliki kereta yang banyak, yang kereta banyak satu hal, ni mahal-mahal pula. Begitulah keadaan raja di zaman Bani Israel ini. Dia minta pada menteri dia atau orang bawahan dia supaya diberikan kenderaan yang
kuda yang berwarna hitam dan tinggi dan agak lebar. Maksudnya mahal. Maka naik. Dia minta pula kasut. Kalau perumpamaan kita kenderaan tadi macam Lamborghini kan, macam tu lah. Yang biasa kita lalu, kita tengok sekali, kita nak tengok dua kali. Saya punya perak, daripada cerah Kelang, saya balik Ratau Panjang Kelang. Kemudian satu kereta lalu sebelah, tak ada bumbung atas. Saya tengok sekali, nak tengok dua kali balik. Tapi kerana cakap perihal zuhud, tak jadi tengok. Buat macam hati tak ada perasaan tu. Begitulah mahal yang biasa umum bukan orang pakai. Kemudian diminta diberikan kasut yang mahal. Kemudian diminta supaya dikenakan pakaian yang mahal. Apa pakaian yang mahal zaman sekarang? Polo. Bawa pilah apa pun. Dengan penuh sombong dia bawa kenderaan tersebut. Dengan penyikut yang begitu cukup ramai di belakang dia. Datang satu manusia yang miskin. Allah, pakaian dia cumpang-camping kusut masai. Dia pegang pelana kuda tuan raja. Dan dia beritahu, wallahi aku bersumpah aku perlu pada engkau. Dalam keadaan sambil senyum. Raja beritahu, jangan main-main. Ni tak kenal siapa aku ni. Jangan aku perintah orang belakangku supaya heret engkau masukkan ke dalam penjara. Senyum lagi orang miskin ni. Dia kata, wallahi aku bersumpah aku perlu pada engkau. Dah apa kebulu sangat yang kau nak daripada aku ni? Nakkan harta daripada aku, dah bisik apa yang kau nak? Apa yang dibisik? Ana malakul maut. Ana Israel alaihi salam. Aku adalah malaikat diamanah oleh Allah untuk mencabut akan nyawamu. Maka pucat. Seperti mana jumhur ulama mengarang kitab Tauhid membicarakan fasal ataupun bab perihal para malaikat. Rukun iman lima kan. Termasuk adalah beriman kepada para malaikat. Maka dibicara perihal para malaikat, di antara diberikan khusus oleh Allah kepada para malaikat boleh menyerupai akan manusia. Mungkin di sini ada atau di mana-mana pengajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kan ada kan dalam hadis tu. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab meriwayatkan, kami nampak satu orang lelaki jalan pakaiannya putih, tak nampak dia seperti orang yang bermusafir. Akhirnya dikabarkan oleh Nabi SAW itu adalah malaikat Jibril AS mendatangiku tadi. Yang tanya soal Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ha, itulah. Nah, akhirnya raja ni pula berbisik kepada malaikat Israel. Israel, berikan aku sedikit waktu boleh? Aku turun daripada kuda, aku lari menemui keluarga aku dan ku khabarkan sudah dekatnya ajal kematianmu. Di sini kata ulama, kenapa diminta turun daripada kuda? Sekarang dia sudah zuhud terhadap dunia. Orang akan memahami hakikat zuhud ketika dia nak menemui ketika malaikat Israel, baru dia tahu zuhud. Tapi ketika tu lambat. Tapi beruntung orang yang belum menemui Israel, dia sudah zuhud. Allah. Maka dia kata, saya nak turun daripada kuda, saya lari cukuplah, saya jalan saja. Saya menemui keluarga saya dan saya khabarkan pada mereka bahawasanya ajal kematian saya sudah dekat. Malaikat Israel senyum. Aku diberikan amanah ni satu kurang. Satu saat tak boleh kurang, satu saat tak boleh lebih. Ketika sombong awalnya di atas kuda, ditarik malaikat Israel akan nyawanya, jatuh hina di bawah tanah dalam keadaan sudah mati dah. Dan saat lagi, tak lama dah. Begitu juga keadaan kita ada ni. Nah, sambung kisah kedua. Orang yang ketepikan soal jawatan, soal harta, soal kemewahan hidup, soal kenderaan mewah, ketepi. Sibuk muamalah hubungan dengan Allah. Dia solat. Pokok kesimpulan dia orang zuhud terhadap dunia. Solat Allahu Akbar. Dia habis solat. Malaikat Israel ketuk pintu. Assalamualaikum. Maka orang salih tersebut, zahid ini, dibuka pintu. Waalaikumsalam. Kemudian malaikat Israel mengatakan, wallahi aku bersumpah aku perlu pada engkau. Ya, khabarkan apa dia. Wallahi aku bersumpah aku perlu pada engkau. Cakap apa dia? Ana malakul maut. Malakul maut, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa mar'aban bihudurikum. Segala pujian bagi Allah. Selamat datang dengan segala hormatnya. Aku tertunggu-tunggu kedatangan engkau. Aku dah lama dah tunggu. Bila engkau datang? Baru engkau datang. Kenapa lambat? Aku dah rindu pada Allah. Aku dah sayang pada Allah yang tak putus-putus memberikan nikmat kasih sayang rezeki meskipun aku ingkar kepadanya. Aku tak nak hidup lama lagi. Lama aku ingkar kepada Allah. Baru engkau datang, maka menyegerakanlah mencabut akan nyawa aku. Agak-agak kalau malaikat Israel main sat lagi ataupun sekarang. Kita keadaan pertama ke yang kedua? Allah. Moga-moga mati semua kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maut, kematian bagi orang mukmin adalah seperti atiyah, adalah seperti hadiah. Kenapa perlu takut? Kematian bagi orang kafir itu baru senang. Itu baru azab, kerana dia tak boleh kekayaan, tak boleh menikmati bangunan yang bertingkat, banglo bertingkat, sudah tak boleh menikmati kubur azab di akhirat selama-lama dalam neraka. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu satu hari jalan, tengok satu orang pendeta Yahudi yang kulit kering, seolah-olah seperti tulang hanya dibalut dengan kulit, tengah-tengah tak ada daging, kurus. Pendeta Yahudi, dia puasa mengikut agama dia. Sayyidina Umar tengok, nangis Sayyidina Umar. Dan dia tanya, ya Amirul Mukminin, ya Khalifatul Muslimin, pemimpin wahai kaum Muslimin, apa kamu tengok aku kerana sedih, susahnya aku di dunia? Kata Sayyidina Umar, tak. Engkau mati, tak ada iman, tak ada Islam, itu baru susah engkau betul. Aku fikir bukan susah engkau di dunia, tak ada apa pun susah engkau ni, berbanding kau mati di akhirat selama-lamanya direndam dalam api neraka Allah. Bagaimana keadaan engkau? Ini yang aku tangisi. Tentang dan juga mumpad dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian orang mukmin seperti kekasih bertemu dengan sang kekasihnya. Kekasih besok dia nak kahwin dengan kekasih dia, maka malam tu tak boleh tidur. Begitu juga orang yang cinta kepada Allah, malam tak boleh tidur, sentiasa sibuk dengan tahajud. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga mumpad dirahmati oleh Allah taala, perumpamaan akhirat bagi orang mukmin seperti bayi yang keluar daripada perut mak dia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana bayi yang ada dalam perut dia rasa tu life dia. Dia rasa tu kehidupan dia. Apabila dia keluar daripada perut mak dia, oh ni dunia, maka dia tak mau kembali di perut. Begitulah orang mukmin. Ketika bertemu dengan kematian, lihat akhirat, tak mau dia pergi di dunia, cukup menikmati kehidupan di akhirat, di dalam syurga selama-lama tempatnya. Moga begitu keadaan kita, amin. Amin. Kita berikan waktu, boleh je duduk di rumah, tengok live ke sebagainya. Kenapa berikan waktu duduk sebegini? Yang datang pula saya pula. Nah, ni tak menguap. Kalau tempat lain menguap 2-3 kali lah. Ni alhamdulillah. Nak minum pun kurang saya tengok. Alhamdulillah, ni tawajjuh betul. Ni moga-moga semuanya ahli syurga, amin. Amin. Moga amal ini diterima oleh Allah Ta'ala, amin. Moga anak isteri juga dapat pengampunan Allah juga, amin. Amin. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, last lah, sabar. Sabar ni terbahagi kepada dua. Saya pernah sebut dekat sini 2 tahun lepas. Lebih 2 tahun lepas saya sebut dekat sini mengenai salah akhlak. Saya sebut, dan ada sebelum tu lagi kuliah saya, dan ni kuliah yang kedua saya sebut dah. Mengenai akhlak adalah sabar. Sabar terbahagi kepada dua. Saya dah sebut dah, tapi mungkin tak ada jemaah kat sini. Tapi ada satu jemaah, tapi saya tak tahulah dia datang ke tak datang. Ada seorang, ada abang tu. Dia dapat anak bila, baru dia dapat. Tapi untuk dia tak ada kot. Nanti dia mesej saya tu. Nah, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, sabar ada dua. Sabar perihal hubungan kita dengan Allah, sabar perihal hubungan kita dengan sesama makhluk. Sabar perihal hubungan kita dengan Allah sekiranya mempunyai sesuatu hajat sedangkan belum dikabul oleh Allah, belum dipenuhi oleh Allah Ta'ala, ini perlu sabar. Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, saya ada kitab dia, Fihi Ma Fihi, 71 nasihat Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi, ulama sufi Turki. Biasa siapa pernah pergi Turki, ini muka-muka pernah pergi Turki ni. Ni lebih Turki pun pernah pergi juga. Kan biasa kalau kita pergi minum teh kecil, jawan teh kecil, nanti ada tarian sufi yang menari tu. Nanti tengoklah dekat YouTube nanti. Nah, Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi ini di antara seorang penyair soal rohani, penyair rohani. Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi ada karang Fihi Ma Fihi. Saya dah baca 13 fasal. Yang saya faham satu kalimat ini saja. Haram lain semua tak faham. Kerana mungkin memandangkan kerana banyaknya maksiat, ataupun berdasarkan umur yang masih muda, 25 tahun tak sampai. Saya lahir tahun 1995. Apa umur saya? 24 lah. Nah, saya lahir tahun 30 hari bulan 3 tahun 1995. Nah, 13 fasal saya tak faham. Mungkin kerana kedudukan fikiran ataupun hati yang penuh diselubungi dengan zulumat, kehitaman yang maksiat, tak faham. Ini saya faham betul. Saya boleh kongsi, saya kongsi. Kerana media sosial ni campur aduk, maka tak berani saya nak hebah-hebah, tak berani. Dan saya pun ustaz-ustaz biasa.
Dan kalau sebarkan pun itu tak akan mendunia, saya tahu. Nah, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, saya yakin tuan-tuan kena faham benda ini. Perihal orang yang berdoa tak disegera diberi oleh Allah, itu terlampau sayangnya Allah kepada dia. Macam mana? Contoh begini. Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi berikan tamsil. Satu orang yang duduk di dalam rumah. Tuan-tuan faham betul lah. Satu orang yang duduk dalam rumah didatangi oleh pengemis. Tuan rumah buka pintu, pengemis ni aku tak suka. Dia tak cakap lah. Dia sebut dalam hati, aku tak suka. Apa dia buat? Ahlan wa sahlan. Selamat datang, selamat datang. Duduk. Dia akan masuk dapur. Wahai orang gaji, berikan sedikit makanan, letak di hadapan pengemis ni. Maka orang gaji pun masak sikit, letak di hadapan pengemis. Pengemis sangka. Dia rasa, oi, aku diperhati oleh tuan rumah. Tengok, diberikan makanan pada aku. Sedangkan dia bagi makan sikit persepa supaya cepat habis makan, cepat belah, meluat tak apa tengok. Tapi dia sangka, oh aku diperhati oleh tuan raja, tuan rumah. Okey, dia cepat habis makan, dia pun balik. Datang pengemis yang lain. Tuan rumah buka pintu, pengemis aku suka lah. Apa dia buat? Ahlan wa sahlan, oh masuk, masuk, masuk. Duduk, duduk, duduk. Tunggu, tunggu. Apa dia buat? Dia pergi masuk dekat dapur. Wahai orang gajiku, sembelih kambing. Sembelih kambing masak nasi Arab. Sini tak ada nasi Arab, ha? Tak ada, ha? Sembelih kambing masak nasi Arab. Berarti pengemis yang di luar, dia tunggu lebih kurang 4 jam. Dia tertunggu, tunggu. Dia kata, ya Allah, tuan rumah ni permain-permainkan aku ni. Dia tak sayang aku, dia tak perhatikan aku. Tengok, dia suruh aku duduk di dalam rumah dia, dia sembang dengan aku. Tapi dia tak letak makan pun. Setelah 4 jam, diserve, diberikan makanan. Masya Allah, 4 jam tak sia-sia. 4 jam ni tak sia-sia. Masya Allah, kambing kurma ada, kambing kari ada, kambing dalca ada, kambing macam-macam lah. Ini nasi bukan goman-goman dengan nasi ni. Masya Allah. Nah, begitulah. Seorang yang berdoa kepada Allah, tak diberi oleh Allah. Berbanding orang yang tak salat tahajud, dia tak qiyamulah, dia tak salat pun, tapi mudah dapat rezeki anak. Alhamdulillah, soal rezeki, soal ekonomi, alhamdulillah. Tapi satu orang yang nakkan anak, dia tahajud nangis, dia minta kepada Allah, ya Allah tak bagi. Dia nangis kepada Allah supaya mengenai urusan duit dia, supaya dia tak malu minta pada adik-beradik lain. Tapi ini tak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Ta'ala lambatkan? Supaya biar lama proses hubungan dia dengan Allah. Setelah dah lama dah baik hubungan dia dengan Allah, nanti Allah berikan apa yang dia nak, dia tak kerenggang dengan Allah. Beza dengan satu orang yang doa kepada Allah, segera diberi, mudah renggang hubungan dengan Allah. Tapi satu orang sudah lama minta pada Allah, tetap istiqamah, nanti kalau diberi, tetap cari Allah lagi. Faham tak tafsir saya ni? Begitulah perumpamaan ini. Tapi satu orang yang tak amal, tak solat, mudah dapat rezeki, dia sangka Allah perhatikan dia. Dia sangka, oh Allah tak nak sayang pada saya. Tak. Okey, ini perihal hubungan kita dengan Allah, sabar. Dah masuk mengenai hubungan kita sesama, kita tutuplah nanti. Ada dua kisah. Mengenai Al-Imam Sahal Al-Tusturi rahimahullah. Tadi di seksyen 27 pun saya cerita juga. Di Masjid Baitul Mahabbah atau Masjid Protan. Ada dua cerita. Al-Imam Sahal Al-Tusturi rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Satu orang jumpa beliau. Ya Sahal Al-Tusturi, Fulan bin Fulan mengumpat kamu. Tentu faham tengok. Mengumpat, alhamdulillah. Apa Al-Imam Sahal Al-Tusturi dia buat? Dia masak-masak banyak makanan. Dia pergi pada orang yang rumah mengumpat dia ni. Dia pergi rumah ketuk pintu. Nak ambil lah makanan ni pada kau. Oi, banyak lah. Kenduri ke? Tak. Happy birthday ke? Ada tua ada apa? Sambut happy birthday. Tak, ambil yang makanan ni. Sebab apa kau bagi? Engkau terlampau ihsan dengan aku. Engkau terlampau berbuat baik dengan aku. Tak faham? Macam ni. Ada seorang hamba datang pada aku mengatakan, engkau mengumpat aku, engkau begini, begini, begini. Begitu baik yang kau dengan aku. Maka aku berikan pada engkau. Ini camdek ke apa? Ini bukan camdek. Ini peli makan dalam. Tak. Nabi SAW bersabda, seorang yang mengumpat seseorang, orang yang mengumpat seluruh pahala akan transfer pergi pada yang kena mengumpat. Engkau bukan berikan harta, engkau berikan pahala. Begitu baik yang kau dengan aku. Atas tanda terima kasih ini, aku masak macam-macam, aku beri pada kau. Allah. Nanti kalau ada orang datang, setan nombor dua, yang hasut, dia manusia, tapi dia datang, dia hasut, fulan bin fulan kata begini, begini, begini. Ha, maka jangan layan yang tengah ni, maka layan yang dia tu, yang mengumpat. Tapi wallahualam dia mengumpat ke tak, dia belanja dia. Ajaklah dia main kuliah macam ni.
minum kopi ke apa ke, alhamdulillah. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, yang kedua, Al-Imam Salman Tusturi duduk tak sebagai rumah sewa di bawah atas orang Yahudi 20 tahun macam ni. Dan setiap titisan air najis akan tumpah di lantai bawah sekiranya di atas orang Yahudi, anak dia, atau dia buang air besar atau air kecil, akan jatuh di lantai bawah. Dan Imam Salatusturi punya baik orang dia, dia akan bersih, dia tak akan cakap, tak akan komplain di atas 20 tahun macam ni. Orang Yahudi tersebut dah 20 tahun ni saja dia turun bawah nak ngeteh minum air dengan Imam Salatusturi, maka tiba-tiba anak Yahudi di atas dia tengah buang air besar, titisan air najis, dia tak mahu sebut, titisan air najis tumpah kena di lantai, bau. Dan orang tersebut Yahudi ni, dia tanya Imam Salatusturi, kenapa bau ni? Ah, kata dia, tak ada apalah, engkau duduk sini ya, kejap eh, minum-minum dulu ah. Saat-saat dia pergi masuk bilik, dia bersihkan. Bila duduk, Yahudi ni nangis. Lima salah tu story tanya, kenapa nangis? Dia kata, ya, dah berapa lama, berapa minggu macam ni. Minta maaf, bukan minggu, tapi aku nak khabarkan pada engkau, dah 20 tahun macam ni. Dah, kenapa engkau tak khabarkan padaku? Islam mengajari aku, Nabi SAW tarbiah aku dalam keadaan begini. Sekiranya orang buat susah, jangan susahkan dia balik. Kalau begitu Islam ajar pada engkau saat ini juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam dia. Masya-Allah. Semoga Allah SWT jadikan kesemuanya kita akhlak seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Tuan-tuan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Taala, pembahasan sampai sini sahaja, wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum mengakhiri kuliah, yang pertama saya mohon maaf sekiranya ada percakapan saya yang mengguriskan hati tuan-tuan puan-puan, atau perihal kuliah yang tak sesuai, saya mohon maaf banyak-banyak. Yang seterusnya tuan-tuan puan-puan, Al-Allama Al-Syahid Al-Syeikh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala mengatakan, lidah seorang da'i mubaligh mu'allim, lidah pendakwah, lidah penyebar ilmu berbicara dengan lidah yang penuh fasih, bukan kerana dia alim, bukan kerana ilmunya menggunung, tetapi kerana keberkatan jemaah yang hadir di dalam majlis ilmunya adalah jemaah yang saleh-saleh dan salihah-salihah belaka. Kerana keberkatan jemaah lah Allah fasihkan lidahnya membicara ilmu. Dan saya yakini kesemuanya hadir, semua dalam keadaan saleh-saleh dan salihah-salihah belaka. Amin. Amin. Tolong talamkan niat sekarang bangun tahajud. Raja ada pertemuan dengan raja-raja, di situ habuk kita tak ada. Menteri ada pertemuan dengan menteri-menteri. Parlimen kita ada ke? Mana ada? Mudu ingat, Allah Subhanahu Wa Taala kesemuanya akan hadap di hadapan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pertemuan khusus dengan hamba-hamba Allah. Tak ramai bilangan dia. Ketika waktu bila tahajud, alangkah beruntungnya kita termasuk pada parlimen ini. Alangkah beruntungnya kita termasuk pada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Amin. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa doa ketika waktu tahajud seperti anak panah yang tepat kena pada sasaran, doa yang tak akan ditolak oleh Allah Ta'ala, melainkan dekatnya doa dengan Allah, untuk Allah Ta'ala mustajabkan doa. Tuan-tuan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, akhir kalam, yang baik itu datang pada Allah Ta'ala. Sudah silap kelemahan kekurangan ni datang pada sisi-sisi, hakikatnya qadri khairi syarri min Allah Ta'ala. Hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk, kesemuanya hakikatnya datang daripada Allah Ta'ala. Dan tolong doakan untuk saya. Nama saya Muhammad Haslam bin Hasan Ghani. Saya ulang sekali lagi, nama saya Muhammad Haslam bin Hasan Ghani. Lupa saya dalam ingatan dan hati, tak ada masalah. Tapi kenang-kenang saya, ingat-ingat saya dalam rentian doa. Tuan-tuan puan-puan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.